Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Satria Fernando. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara memasukkan PIN Google AdSense. Setelah kita mendapatkan surat PIN dari Google AdSense, ya, setelah kita mendapatkan surat ini, kita harus segera memasukkan nomor PIN yang berada di dalam surat PIN ini ke dalam akun Google AdSense kita untuk memverifikasi alamat dan mempersiapkan pembayaran kita. Di dalam surat PIN ini terdapat 6 digit angka yang harus kita masukkan ke dalam akun Google AdSense kita untuk memverifikasi alamat dan mempersiapkan pembayaran kita. Nah, di sini juga kita harus berhati-hati teman-teman, karena jika kita salah memasukkan 3 kali nomor PIN ini ke dalam akun AdSense kita, maka secara otomatis Google AdSense akan memberhentikan tayangan iklan di YouTube channel kita, dan hal itu sangat merugikan kita tentunya. Lalu bagaimana cara memasukkan nomor PIN Google AdSense ini ke dalam akun AdSense kita secara baik dan benar? Caranya sangat mudah, tonton saja video ini sampai selesai. Kita langsung ke tutorial, oke? Oke, langsung saja kita login ke akun AdSense kita ya. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita ke sebelah kiri ya. Kita pilih pembayaran ya. Kita pilih menu pembayaran, kemudian kita pilih pemeriksaan verifikasi. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita scroll ke bawah. Nah, disinilah kita akan memasukkan 6 digit nomor PIN yang kemudian untuk memverifikasi alamat dan juga mempersiapkan pembayaran kita. Kita lihat juga di bawah ini teman-teman ya. Anda memiliki 3 kesempatan lagi. Nah, jika kita melakukan kesalahan memasukkan PIN sebanyak 3 kali, maka akun kita akan berhenti menampilkan iklan. Tentunya hal ini tidak kita harapkan karena akan merugikan kita. Oke. Kita lihat di atas ini ya. Memverifikasi identitas Anda. Konfirmasi informasi pribadi agar akun Anda siap untuk menerima pembayaran. Nah, di sini kita harus segera menginput ataupun memasukkan nomor PIN yang sudah dikirimkan ke kita ya, agar kita cepat untuk menerima pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, masukkan PIN yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan Anda. Nah, di sini sangat penting sekali untuk kita perhatikan ataupun untuk kita cek kembali apakah alamat yang sudah kita input di dalam akun Google AdSense kita sudah benar. Jika sudah, maka silahkan dilanjut. Jika sebaliknya, jika belum benar alamat kita, maka kita sebaiknya merubah alamat terkini, alamat saat ini di akun Google AdSense kita, agar surat PIN kita ini sampai di tujuan yang benar. Oke, jika sudah, langsung saja kita input nomor PIN-nya ya. Nomor PIN yang berupa 6 digit angka yang harus kita masukkan ke dalam kotak ini, PIN verifikasi ini ya, agar segera kita memverifikasi alamat dan mempersiapkan pembayaran kita. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai ya, verifikasi alamat selesai. Artinya nomor PIN yang 6 digit tadi yang kita inputkan tadi sudah benar ya. Tinggal kita menunggu pembayaran. Pembayaran tersebut akan cair, akan masuk ke dalam rekening kita jika sudah mencapai batas minimum pembayaran. Yaitu kalau Indonesia, batas minimum pembayaran adalah sebanyak 1.300.000 baru bisa kita cairkan dan masuk ke dalam rekening kita. Oke, itulah dia bagaimana cara memasukkan PIN Google AdSense agar kita dapat memverifikasi alamat kita dan juga dapat mempersiapkan pembayaran oleh Google AdSense. Jika kita sudah melakukan hal ini, kita tinggal menunggu sampai dengan batas minimum pembayaran ya. Batas minimum pembayaran, jika sudah mencapai batas minimum pembayaran tersebut, maka baru bisa dicairkan dan masuk ke dalam rekening kita. Ya, sekian pembahasan untuk cara memasukkan PIN Google AdSense ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.